Isteri kepada seorang tentera, Liza Hussein, 31 tahun, tidak menyangka dirinya menjadi johan setelah mengalahkan 13 peserta lain dalam pertandingan membuat kek dalam program Battle of the Bakers Empower NCER Daerah Kerian hari ini. Menurutnya, dia menyertai pertandingan itu bagi tujuan untuk mempraktikkan segala ilmu yang didapatinya ketika mengikuti kursus latihan selama 3 bulan di bidang kursus pembuatan roti, bakery, pastry bawah anjuran Empower NCR Kemahiran dan Keusahawanan. Tambahnya, dia difahamkan akan menjadi wakil daerah Kerian untuk menyertai pertandingan yang sama di peringkat negeri Perak yang akan diadakan pada 16 September nanti sempena sambutan Hari Malaysia. Sementara itu, pengusaha krepek dan lempeyek Jamali Hassan, 43 tahun, memenangi tempat kedua manakala ibu tunggal yang juga peniaga kek, Cik Zanari Ahmad Ali, 52 tahun, di tempat ketiga. Wakil NCR Perak Nur Fariha Zulkifli, 29 tahun, berkata program ini melibatkan peserta Empower NCR, Kemahiran dan Keusahawanan Kursus Pembuatan Roti, Bakery dan Pastri.